Zanuba Arifah Chafsoh yang lebih dikenal Yenny Wahid, putri almarhum Gus Dur, menyatakan keluarga dan pendukung Gus Dur segera menentukan pilihan siapa bakal calon presiden yang didukung. Keluarga Gus Dur tengah menunggu siapa pasangan bakal capres koalisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Keputusan mendukung siapa bakal capres yang berlaga di pemilihan presiden 2024 disampaikan keluarga Gus Dur pada pekan depan. Keluarga Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kyai Hasyim Asy'ari, kini tengah menanti bakal capres Ganjar dan Prabowo menentukan bakal cawapres masing-masing. Saat ini baru Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang berpasangan untuk pemilihan Presiden 2024. Ya, insya Allah minggu depan ini ya, kita lihat dulu nanti cawapres dari para capres siapa, dan kita tentu memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para capres untuk memilih cawapres yang paling terbaik bagi mereka. Lalu dari situ kami dari keluarga dan pendukung Gus Dur selama ini ya, akan membuat keputusan setelah sudah lebih jelas petanya seperti apa. Insya Allah minggu-minggu depan ini. Sebelumnya pada Sabtu lalu di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Aramaniyah, Sampang, Jawa Timur, Yenny menyatakan siap menjadi bakal calon wakil presiden 2024. Yenny ke Sampang untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad. Para santri dan ratusan muslimat Nahdlatul Ulama sekabupaten Sampang ikut menyambut putri cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kyai Hasyim Asy'ari. Indonesia. Yang paling penting kalau bagi saya adalah saya tetap bisa meneruskan perjuangan Gus Dur, mau dalam posisi di pemerintahan maupun di luar harus tetap berjuang untuk melindungi Gus Dur. Selama ini kan kalau dari awal kan kalau komunikasi dengan partai politik biasanya gitu ya. Kalau awal-awal dulu kan malah justru partai kecil yang sekarang akan membesar, PSI yang melontarkan gagasan pertama kali. Kalau kita lihat sejarahnya. Jadi kalau komunikasi dengan semua partai pasti tetap kita lihat aja nanti ini seperti apa. Saya siap untuk jadi cawapres, siap juga untuk tidak jadi.